Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SDN 1 Sukamulya beserta para Dewan Guru, yang terhormat Bapak Komite Sekolah UPTD SDN 1 Sukamulya, yang terhormat Pengawas Binaan SDN 1 Sukamulya, yang terhormat Bapak Kuwu Desa Sukamulya, serta para hadirin yang berbahagia, wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, kita dapat melaksanakan acara kenaikan kelas 1 sampai 5 dan acara perpisahan kelas 6. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga yaitu pembacaan Solawat Naria, acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan, acara yang keenam yaitu upacara adat, acara yang ketujuh yaitu pengalungan medali kepada lulusan kelas 6, acara yang kedelapan yaitu menyanyikan lagu-lagu perpisahan, acara yang kesembilan yaitu pengumuman juara per kelas, acara yang kesepuluh yaitu pembagian sepeda, dan acara yang ke-11 yaitu penutup atau doa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara berikutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Amelia dan Aisyah. Kepada Ananda Amelia dan Aisyah dipersilakan naik ke pentas. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun
maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekati diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang mengartik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ananda, Amelia, dan Aisyah yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat nariyah yang akan dibawakan oleh Diana Isakira dan kawan-kawan. Kepadanya disilakan naik ke pentas. Terima kasih kepada Diana Isakira dan kawan-kawan yang sudah melantunkan sholawat nariyah. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tania. Hadirin dimohon berdiri.
kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.